Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cimahi ngopalakeun sosialisasi segmen pemilih warganet Kota Cimahi mapag pemilu serentak Pilkada 2024 di salah sahiji kafe di Kota Cimahi poe Kemis mangkukna. Eta sosialisasi teh dilakonan pikeun ngarojong suksesna pesta demokrasi tanggal 27 November 2024 tu bakal datang. Pernahna di salah sahiji kafe di lalawak Jalan HR Danurasmaya Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cimahi nyorang sosialisasi segmen pemilih warganet Kota Cimahi ngoning mapag pemilu serentak Pilkada 2024. Dinaeta sosialisasi teh KPU ngahadirkan panyatur praktisi media sarta peserta sosialisasi ngawengku sajumlah influencer media sosial, media massa tepi ka duta pemilihan umum Kota Cimahi. Eta sosialisasi teh dilakonan pikeun suksesna sajumlah hambalan pesta demokrasi anu bakal lumangsung tepi ka waktu praprakan nyoblos tanggal 27 November 2024 tu bakal datang. Ini salah satu segmen yang saya kasih ya. Apalagi itu masa dasar warganya kenapa kami menyasar warganya sama kita dengan kolaborasi nanti memastikan. Kelibatan eta kolaborasi antara KPU sarta penggiat media sosial jeung media massa teh dipiharep sakumna informasi patalikana proses pilkada serentak bisa ditepikeun ka masyarakat. Iwan Kurniawan, Bandung TV.